Departemen Pemuda Kepanduan Olahraga Seni dan Budaya atau PKOSB berkolaborasi dengan Departemen Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri DPP-LDII menggelar rapat konsolidasi secara hybrid pada Sabtu 17 Juni 2023. Dalam kegiatan yang bertajuk mengoptimalkan hubungan antarlembaga melalui olahraga non-prestasi atau fun sport, Ketua DPP-LDII Bidang PKOSB Edwin Sumirosa mendorong DPW dan DPD meningkatkan komunikasi informal untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Ini bisa juga dimanfaatkan untuk internal maupun eksternal untuk wawasan kebangsaan. Ini juga bisa. Saya pikir cabang olahraga yang lain juga bisa. Nah ini kalau diakomodir seperti ini, mereka merasa, oh ini ada kanal, ada aliran bahwa mereka bisa beramah soleh lebih strategis lagi dengan program utamanya DPW. Ya. Ia menambahkan dalam meningkatkan 3K, yakni karya, kontribusi, dan komunikasi, ia mendorong DPW dan DPD LDII mencermati cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga tersebut sekaligus mengangkat nama Indonesia di tingkat internasional.